Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Idam Panitis. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya diajak mabar sama The Real Top Global, yaitu Mas Rinaldi. Kalau kalian user lama atau subscriber Gaming Pass Mobile, pasti nggak asing dengan Mas Rinaldi ini, karena dia adalah pro player yang menyamar teman-teman semua, Master of Tiki Taka. Dan di mana Mas Rinaldi ini juga mantan top global di PES 2018 dulu. Kalau sekarang mah dia jarang main online teman-teman semua, malas mungkin karena banyak cheaternya. Terbukti rating beliau ini tidak terlalu tinggi, tapi kalau bicara soal skill jangan ditanyakan lagi. Segudang trofi pernah dia dapatkan. Oke, langsung saja teman-teman semua. Di sini pertandingannya akan segera dimulai dari saya ya teman-teman semua. Dan oke, jadi untuk teman-teman yang pengen belajar lebih dalam tentang PES Mobile ini, silahkan bisa subscribe channel Mas Rinaldi ini. Linknya saya taruh di deskripsi, oke? Dan kembali ke permainan teman-teman semua. Pokoknya ini emang mantap sekali sih, ini senior sekali teman-teman. Dan ini, nah kan, baru juga menit keberapa ini, sudah kebobolan aja dong. Gak tahu dah ini nanti skornya berapa-berapa, tapi tetap optimis teman-teman semua. Walaupun ya saya itu sebenarnya gak bisa bermain PES teman-teman semua. Rating saya bisa segitu ya cuma hoki aja. Kalian bisa lihatlah di match ini. Nah oke, kali ini saya peluang Fernando Torres placing. Astaga, gagal dong menyamakan kedudukan. Padahal itu harusnya 99% gol. Oke, cuma sepak pojok saja. Lionel Messi. Aduh, melengkung banget tendangannya dong. Keluar saja cuma goal kick. Dan kali ini Mas Rinaldi mulai membangun serangannya. Emang benar-benar rapi teman-teman ini. Permainan dari Mas Rinaldi. Gokil pokoknya, kalian bisa lihat sendiri. Rashford umpan ke Cole dan kebobolan lagi dong. Aduh, emang bener-bener saya akuin ini emang bener-bener top player yang menyamar teman-teman. Pro banget nih Mas Rinaldi ini. Oke, kembali ke permainan saja. Ini ayolah, masa gak bisa mencetak gol saya. Dan gagal lagi dong. Oh ya, untuk squad yang saya gunakan seperti biasanya ya teman-teman. Untuk squad Mas Rinaldi tadi menggunakan duet striker ikonik Manchester United, Rashford 102 sama Cole 99. Oke, sepak pojok lagi, gagal dong. Oke, masih bisa nih Lizarazu umpan ke Beckham. Yo Beckham bisa. Beckham, aduh duh duh, kenapa tadi sepak pojok lagi sepertinya. Ya benar sekali, langsung saja David Beckham. Kita dekat gawang saja crossingnya dan Ronaldo sundulannya. Astaga, menyamping tipis di sisi kiri gawang lawan teman-teman. Oke, bisalah yo ya. Kalau kalah ya jangan banyak-banyak lah. Tapi ya nggak apa-apa sih teman-teman, karena emang Mas Rinaldi ini pro player beneran ini. Top global yang sesungguhnya ya ini. Emang tuh kalian bisa lihat sendiri permainannya itu rapi banget teman-teman, sampai kewalahan saya. Oke, Cole lagi-lagi kan, tiba-tiba sudah ada di kotak penalti aja. Dia setiap shoot goal teman-teman. Emang gokil sih ini. Atau kiper saya yang lagi jelek nih, nggak tahu juga. Tapi ya, aduh, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Emang bener-bener gokil sih nih Mas Rinaldi. Saya sampai tidak bisa mengungkapkan kata-kata yang pantas nih untuk menggambarkan permainan dari Mas Rinaldi ini. Oke, langsung saja di sini sepak pojok untuk Mas Rinaldi. Alexander Arnold crossing saja. Untungnya masih ada back dari saya, David Beckham. Aduh, padahal kipernya sama-sama Ceh ya, tapi kok Cehnya dia bagus, punya saya begini. Oke, tidak jadi masalah teman-teman. Kita coba memperkecil kedudukan.
Oke, tapi emang bener-bener solid banget pertahanan dari Mas Rinaldi ini. Kita coba teman-teman, Lizarazu umpan ke Cristiano Ronaldo, umpan ke Fernando Torres tadi maksudnya, tapi masih ada David Beckham. Kali ini Mas Rinaldi membangun serangannya kembali. Arnold umpan ke Kaká, Kaká umpan ke Cole, Cole umpan ke Rashford, Rashford ke Kaká, Kaká umpan ke Arnold, Arnold untung masih ada Lizarazu, dan pelanggaran dong, padahal kuning-kuningnya sudah hilang. Wai Konami. Oke, free kick untuk Mas Rinaldi, umpan pendek saja ke Guardiola, Arnold lagi umpan untuk masih ada Scholes teman-teman semua. Oke, itu Torres ngapain malah menghindar, ada serangan lagi dan Andy Cole memang striker yang sangat mantul teman-teman semua, striker idaman saya, tapi saya belum dapat-dapat dong di Iconic Moment Manchester United kali ini. Konami sungguh tega, kembali ke permainan saja. Jadi emang benar-benar sampai saya bingung nih mengungkapkan kata-katanya teman-teman, karena ya emang bagus sekali ini Mas Rinaldi. Langsung saja kita coba umpan lambung. Oke, mantap sekali, ada Fernando Torres, yuk bisa yuk memperkecil yuk, Ronaldo shooting. Astaga, emang benar-benar ceh dari Mas Rinaldi ini, gokil sekali sih. Oke, masih bisa yuk, David Beckham yuk, bisa yuk, sekali yuk, yuk umpan saja ke Arnold. Ayo, jangan lemot dulu yuk, yuk, ayo bisa, Arnold, oke, mantap, bisa David Beckham, umpan saja ke Messi, Messi ke Arnold, Arnold shooting, lagi-lagi ditepis, emang bener-bener gokil sih, kiper dari Mas Rinaldi ini. Mantap sekali teman-teman, gokil sekali. Oke, langsung saja kita mulai babak kedua. Skor sementara 0-4 untuk keunggulan Mas Rinaldi ini. Pro player yang sesungguhnya ini teman-teman semua, sampai saya tidak bisa berkutik nih lawan dia, karena emang benar-benar mantap. Pokoknya mantap ya. Jadi kalian jangan lupa lah ya subscribe channel Mas Rinaldi ini, linknya ada di deskripsi, karena kalian di channel Mas Rinaldi akan mendapatkan ilmu tambahan tentang PES Mobile ini. Oke, Lewandowski bisa, ayo bisa Lewandowski, mantap sekali, alhamdulillah teman-teman semua saya bisa memperkecil kedudukan di menit ke-50 ini melalui gol Robert Lewandowski. Hampir saja tidak gol tadi dong, kelamaan sih lo. Oke, bisa yuk, astaga mampu direbut dong. Kali ini Irwin umpan ke Rashford, jadi emang benar-benar mantap sekali sih. Untung saja masih ada back saya tadi. Oke, umpan lambung saja, ayo Lewandowski bisa. Gagal dong, ada delik. Jadi kalau kalian yang menonton pertandingan ini, kalian bisa nilai sendiri permainan saya dan permainan Mas Rinaldi ini jauh banget teman-teman semua. Cole umpan ke Rashford dan gol. Cole kayaknya bosan mencetak gol teman-teman. Itu kalau dia shoot sudah pasti gol, tapi dia milih umpan ke Rashford. Nggak mau sombong Cole. Oke, kali ini pelanggaran free kick untuk saya di pertahanan saya sendiri teman-teman. Bajikan Bauer, kita umpan ke Arnold, Arnold kita umpan ke Scholes, Scholes umpan ke David Beckham, Beckham, astaga, saya padahal maksudnya bukan ke Messi, tapi analognya kenapa ini? Oke lah, kali ini Mas Rinaldi serangan balik, Rashford Gaming, apakah ini gol lagi? Rashford Gaming, Cole, dan gol dong. Astaga, emang bener-bener gokil sih kalau ini. Dihajar habis-habisan teman-teman, 1-6. Oke, kita coba masukkan Inzaghi, Robson sama Haaland ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai lagi teman-teman semua. Bismillah, semoga saja bisa memperkecil kedudukan. Ya, bisa lah, ayolah. Satu gol lagi juga nggak apa-apalah. Bisa, yuk, yakin yuk. Oke, kembali ke permainan saja. Arnold langsung penlambung ke Inzaghi maksudnya, tapi kalah lari dari delik. Oke, Mas Rinaldi membangun serangan. Jadi emang benar-benar
mantap nih cara bermain pro player, kalian bisa lihat sendiri, gokil sekali. Untung saja masih ada badge Gen Power, umpan ke Lizarazu, umpan lambung saja di sana. Ada Erling Haaland, tapi ternyata offside teman-teman semua. Skor sementara masih tertinggal jauh saya 1-6 di menit ke-70 lebih ini. Oke lah kali ini, aduh emang ini mah keruyuan ngapain sih. Oke gagal dong, ini kali ini bola ada di pemain-pemain Mas Rinaldi, Irwin, umpan ke Reds, umpan ke Bruno Fernandes, itu kiper saya malah ngapain, kiper Ceh saya kok begini ya. Ya kalau lihat orang-orang pakai Ceh itu gigi loh, tapi kalau saya yang pakai kok ampas begini. Skor sementara 1-7 dong. Ayo bisalah satu gol lagi lah untuk saya, ayo. Oke, Mas Rinaldi membangun serangannya, David Beckham umpan ke Mbappe, ke Bruno, umpan ke Mbappe lagi tadi maksudnya, tapi kali ini ada Lizarazu, Bedsken Bauer, umpan ke Cristiano Ronaldo tapi gagal, terlalu terburu-buru dong. Oke, kali menyerang untuk masih ada Campbell, Bedsken Bauer langsung umpan lambung saja ke Cristiano Ronaldo. Oke, kali ini lolos yuk, memperkecil kedudukan, astaga. Gagal dong. Oke ini masih bisa Haaland, mantap sekali syuting saja. Alhamdulillah teman-teman semua, saya berhasil memperkecil kedudukan di menit ke-88 ini menjadi 2-7. Ayolah Mas Rinaldi, jangan sampai mencetak gol lagi. Kalau mencetak gol lagi ya nanti skornya 28, saya jadi teringat satu pertandingan di Liga Champion teman-teman semua, kalian pasti juga tahu sendiri ya kan, menolak lupa. Oke, Bedsken Bauer umpan ke Arnold, aduh malah blunder Torres, Mbappe dan shooting gol dong. Aduh saya dihajar 28 teman-teman semua, jadi ingat suatu pertandingan nih di Liga Champions teman-teman semua. Dan beneran dong skor akhirnya 2-8 untuk kemenangan Mas Rinaldi ini, pro player yang sebenarnya. Oke, terima kasih untuk Mas Rinaldi. Dan oke lah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Idam Panit di sini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam Pes Lovers, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.